Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel saya dan kembali lagi kita dalam segmen Sembang X Flagship. Untuk segmen Sembang X Flagship kali ini, saya akan bawakan salah satu X Flagship yang tidaklah relevan untuk masa sekarang namun masih lagi boleh guna untuk penggunaan harian pada tahun 2021. Dalam video ini, saya akan terangkan 4 sebab kenapa ia masih lagi boleh digunakan pada tahun 2021 dan 3 sebab kenapa ia sudah lagi tidak relevan. Antara sebab-sebab mengapa peranti ini masih lagi boleh digunakan adalah yang pertama, keupayaan kameranya. Bagi kamera belakang atau kamera utama pada peranti ini, ia didatangkan dengan 12 megapixels f2.2 bersama flash dual LED dual tone. Ia juga support untuk ambil gambar high dynamic range ataupun HDR. Gambar yang dihasilkan sangat baik jika nak dibandingkan dengan peranti lain yang sama usia dengannya. Dan boleh kata masih lagi sangat baik untuk tahun 2021 walaupun dalam keadaan kurang cahaya namun agak noisy lah pada waktu malam. Dan yang menarik, untuk rakaman video bagi peranti yang lahir pada tahun 2015 ini, peranti ini boleh rakam sehingga resolusi tertinggi 4K pada 30fps. Video yang dihasilkan sangat baik, sesuai untuk orang yang baru nak berjinak untuk membuat konten yang singkat ataupun biasa kita panggil home video lah, macam TikTok dan lain-lain. Dan juga terdapat features tambahan seperti timelapse, slow-mo dan panorama, di mana untuk feature slow-mo kita boleh rakam sama ada resolusi 1080p pada 120fps atau 720p pada 240fps. Bagi kamera hadapan pula, ia didatangkan dengan 5 megapixel f2.2. Gambaran dihasilkan juga sangat baik namun agak noisy pada waktu malam. Untuk rakaman video, ia boleh rakam sehingga 720p pada 30fps sahaja. Jadi, untuk keupayaan kamera bagi peranti ini, saya boleh bagi 7/10. Sebab yang kedua adalah iOS. Ya, peranti ini masih lagi dapat sokongan iOS 14 dan masih lagi dapat update yang terbaru iaitu iOS 14.6. Dan yang mengejutkan, secara rasminya Apple isytihar bahawa peranti ini akan menerima sokongan kemaskini iOS 15 yang akan dilancarkan kepada pengguna tidak lama lagi. Agak mengejutkan bagi saya dan saya yakin bukan saya seorang je yang terkejut sebab lagipun peranti ini sudah pun berusia 6 tahun dan ia masih lagi dapat support untuk iOS 15. Jadi memang kenalah dengan logo S dekat belakang ni, di mana ia mungkin membawa maksud di mana walaupun iPhone 6s ini dilancarkan, dikeluarkan dengan reka bentuk yang sama dengan iPhone 6, namun ia hadir dengan spesifikasi yang jauh lebih baik daripada iPhone 6 tersebut. Jadi, untuk pengguna iPhone 6s, korang tak perlu risau sebab korang masih lagi dapat gunakan feature-feature tambahan yang ada pada iOS terbaru nanti. Yang ketiga adalah screen. Walaupun peranti ini dipasang dengan skrin IPS LCD sahaja, namun ia masih lagi memaparkan skrin yang cantik dan warna yang terang. Dan juga skrin dia support untuk tonton konten sehingga 1080p 60fps di YouTube, namun tidak support untuk tonton konten HDR. Dan sebab yang terakhir adalah prestasi. Peranti ini didatangkan dengan chipset 2 teras Apple A9 14nm dengan gabungan GPU 6 teras PowerVR GT7600. Secara keseluruhannya, peranti ini masih lagi agak smooth sebenarnya untuk basic usage. Nak buka apps pun cepat, nak switch apps to apps pun tak ada masalah. Nak kata ada minor lag pun sebenarnya ada tapi sangat minimal dan kadang-kadang lag tu datang bila dah lama sangat guna peranti ini. Boleh kata tak ada pula sebenarnya. Cuma mungkin untuk orang yang dah biasa menggunakan peranti yang memang performa yang tinggi, so yang baru-baru lah kan, so mungkin akan nampak lah kat mana lag je. Tapi kalau untuk pengguna umum yang biasa sebenarnya tak nampak pun dia punya lag tu, memang sangat kecil. Kadang jadi pun macam waktu tu je lah. Dan lag tu pun mungkin disebabkan
iOS 14 yang sudah agak berat untuk chipset A9 ini untuk handle, ataupun mungkin kerana kesihatan baterinya yang sangat rendah, di mana battery health bagi peranti ini adalah 75%. Ya, 75% sahaja. Nak guna buat main game biasa-biasa macam Candy Crush ataupun Crossy Road pun tak ada masalah sangat. Main lama-lama pun suhu cuma som-som sahaja. Tapi kalau nak main game berat-berat macam COD Mobile, it's smooth. Tapi memang panas lah, memang sangat panas. Dan pasal network, boleh kata dia tarik line dengan agak kuat. Bukan agak tapi memang kuat, masih kuat, masih relevant untuk tahun ini. Dan juga ia ada support untuk fungsi VoLTE. Okey, kenapa peranti ini sudah lagi tidak relevant untuk tahun 2021? Okey, yang pertama adalah disebabkan oleh saiz baterinya. Peranti ini didatangkan dengan bateri bersaiz 1715mAh sahaja, di mana ia terlalu kecil untuk kegunaan tahun 2021. Dan untuk cerita pasal dia punya ketahanan bateri itu, saya boleh kata bagi full charge 100%, lepas tengah hari tu dah kena charge balik. Tetapi untuk pengguna yang sangat jarang menggunakan phone, guna pun scroll kejap je ataupun guna sekadar nak up IG story kan, sebenarnya boleh tahan sampai petang. Ditambah pula terdapat fungsi low power mode pada peranti ini. Saya ada guna peranti ini untuk attend kelas dekat Microsoft Teams. Start kelas dalam 40%, dalam 40 ke 50 minit bateri dah tinggal bawah 5%. Sejam lebih tu okey lah, tapi kalau nak guna untuk sampai 3 jam, saya rasa jangan lah, sebab memang bateri dia macam air, memang drain kuat gila. Dan sebab yang kedua adalah dia punya suhu ni. Macam saya cakap sebelum ni, kenapa saya cakap tak relevan, sebab kalau korang buat main game macam game berat-berat, macam game COD Mobile ataupun Mobile Legend ataupun game PUBG kan, dan saya ni bukanlah seorang mobile gamer, tapi saya cuma dengar-dengar dan ada bacalah daripada pengguna-pengguna CS yang main game dalam ni, dan memang diorang cakap phone ni memang panas, memang sangat-sangat panas kalau main game. Dan juga yang ketiga adalah sebab dia punya bezel lah. Bezel dia memang besar gila, memang terlalu besar untuk tahun 2021. Dan kebanyakan phone sekarang pun bezel dah nipis. Dan paling-paling pun kalau iPhone sekarang pun kau ada macam takut kat atas ni kan, dan tepi ni macam bezel dia macam sangat-sangat nipis lah, sangat-sangat nipis. Tapi jika kita tengok lah betul-betul kan sebenarnya peranti ni, kalau tengok dia punya rupa bentuk, sebenarnya tak adalah ketinggalan sangat, sebab masih lagi nampak premium. Dan kalau pegang pun kan, pegang pun sama, rasa premium walaupun dah usia 6 tahun. Rasa macam pegang phone mahal lah, walaupun memang phone mahal pun ni kan, waktu dia mula-mula dihancarkan dulu, ya yeah, masih lagi nampak premium lah untuk design yang macam ni. Jadi kesimpulannya, untuk siapa iPhone CS ni, ia sebenarnya sesuai untuk orang yang baru nak explore benda-benda basic dalam iOS. Sebab ialah tambah pula dia dapat sokongan untuk iOS 15 kan. Tapi orang tu dia tak nak keluarkan modal yang terlalu tinggi. Sebab kalau anda kata dia tak suka dengan iOS tu, mungkin nak kena jual pula nanti kan. So macam buang duit lah kan. Dan ia juga sesuai sebagai phone kedua ataupun phone sampingan untuk pengguna Android yang nak buat IG story yang lawa-lawa. Walaupun sekarang ni banyak je peranti Android yang dah boleh buat IG story lawa-lawa, tapi masih lagi tidak dapat menandingi peranti-peranti iOS. Dan tidak dapat dinafikan pun yang kamera iPhone CS ni, walaupun usia dia dah 6 tahun, sebenarnya masih lagi baik dan relevant untuk tahun 2021. Korang nak jadikan phone ni as webcam pun boleh, sebab itu yang saya buat jika saya join kelas online. Jika lecturer suruh buka kamera, memang saya akan gunakan peranti ini sebagai webcam, sebab kamera dia yang cantik. Tak perlulah nak spend sampai RM3,400 untuk webcam mahal yang sebab nak dapatkan kualiti kamera yang cantik. Sebab market second hand phone ni pun sebenarnya paling rendah dalam RM300 lebih macam tu. So sampai di sini sahaja video saya untuk kali ini. Sedikit iklan, kalau korang nak cari iPhone second hand ataupun iPhone new set, korang boleh tekan link dekat bawah, link Telegram. Saya merupakan ejen untuk sebuah kedai dekat Kajang. Namun buat masa ni, untuk tempoh PKP ni, kedai tutup masa ni.
Jadi COD sahaja sekitar Kajang, Bangi, Banting dan sekitarnya lah. Korang boleh tengok dekat Telegram, korang boleh subscribe Telegram saya, dan mana-mana berminat korang boleh PM saya dekat WhatsApp. Kalau korang suka dengan video saya, korang boleh tekan butang like dan klik butang subscribe untuk video-video saya yang akan datang insya-Allah. So, sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.